আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। রাদিয়াতু বিল্লাহি রাব্বা ওয়া বিল ইসলামি দীনা ওয়া বি মুহাম্মাদিন নাবিয়্যা ওয়া রাসূলা। আম্মা বা'দু, হাদিরিন জামাআহ সালাত সুবহ ইয়াং দিমুলাকান ওয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, আলহামদুলিল্লাহ পাদা হারি ইনি কিতা মাসি ডিবরি কেসেম্পাতান, kita masih diberikan panjang umur, kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan untuk bisa datang ke majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita sebelumnya, kita membahas tentang prinsip dan akad bagi hasil. Insyaallah pagi ini kita akan bersama-sama belajar, berdiskusi, sharing tentang prinsip dan akad sewa. Dalam bahasa Arabnya ijarah. Jadi ijarah itu ada dua makna. Makna pertama adalah ijarah atau jasa terkait dengan amal, yang disebut dengan al-ijarah al-amal. Misalkan kita berprofesi sebagai dokter, maka selaku dokter itu memberikan jasa. Kemudian atas jasa itu mendapatkan kompensasi. Maka itu ijarah al-amal. Kita sebagai seorang montir, montir memberikan jasa perbaikan kendaraan, motor, mobil, itu juga ijarah. Namanya ijarah al-amal. Atas jasa memperbaiki mobil atau kendaraan, servis AC dan seterusnya, maka itu juga kita dapat kompensasi atas jasa kita, maka kita dapat ujroh namanya. Dapat imbalan atau upah atas jasa yang diberikan. Itu juga bagian dari ijarah. Ijarah yang kedua adalah al-ain. Ijarah al-ain adalah manfaat atas suatu barang atau properti tertentu. Nah, manfaat atas suatu barang atau properti tertentu itu kita sewakan selama periode tertentu, kemudian atas dasar manfaat yang kita berikan atas properti atau barang itu kita mendapatkan kompensasi, maka itu adalah ijarah. Kita dapat ujroh juga. Dan itu adalah ijarah al-ain, atas barang. Banyak sekali ekonomi di dunia ini yang bertumbuh atas dasar ijarah ini. Indonesia termasuk negara yang PDB-nya itu ditopang oleh sektor jasa atau servis. Memang tidak sebesar negara seperti Singapura. Singapura karena dia tidak punya bahan alam, sumber daya alam, maka dia hidupnya sangat tergantung kepada jasa. Jadi PDB Singapura itu nomor satunya adalah dari jasa. Atau dalam bahasa syariahnya, dalam bahasa Al-Qur'annya adalah ijarah. Negara-negara teluk di Dubai, Emirat Arab, kemudian sekarang Saudi Arabia itu mulai mendiversifikasi, mulai memperluas pendapatan negaranya, tidak hanya dari sektor minyak, karena minyak itu akan segera habis, maka dia harus mendapatkan pendapatan-pendapatan di luar pendapatan dari sumber daya alamnya, minyak misalkan. Mereka harus mencari sektor jasa. Maka mereka mulai bikin visi 2020, 2030, dan seterusnya untuk memperluas sektor jasa. Jadi sektor jasa ini sangat penting dalam perekonomian. Bahkan sekarang banyak tagline, kalau bisa sewa, kenapa harus beli? Nah, itu kan bagian dari campaign atau promosi untuk mempromosikan ijarah, sewa. Jadi kalau bisa sewa, kenapa harus beli? Tapi ternyata juga banyak orang yang campaign, kalau bisa beli, kenapa harus sewa? Jadi sama aja. Jadi dalam konteks tertentu, itu kapan kita beli, kapan kita sewa? Ternyata sewa tidak selalu lebih murah daripada beli. Sebaliknya juga
beli juga tidak selalu lebih murah daripada sewa, tergantung. Jadi misalkan kalau kita mau tinggal di daerah downtown, di daerah bisnis, mungkin membeli properti di situ mahal sekali. Misalkan satu rumah bisa harga 70 miliar misalkan. Tapi kalau sewa mungkin cuma berapa juta kita bayar. Itu lebih murah. Tapi kalau misalkan kita bandingkan daripada kita tinggal di downtown, kemudian kita tinggal di daerah yang lebih jauh dikit, mungkin lebih murah, sama saja harganya antara membeli dengan sewa. Angsuran membeli dengan angsuran sewa bisa-bisa lebih murah membeli daripada sewa. Jadi ini sebenarnya pilihan-pilihan. Jadi kapan kita mau sewa, kapan kita mau beli, itu pilihan-pilihan saja. Nah, dalam konteks ijar al-amal, maka ada pihak yang memberikan jasa. Siapa? Dokter, montir, guru, IO, dan seterusnya. Dalam bahasa fikihnya itu disebut dengan musta'jir. Musta'jir. Orang yang atau pihak yang meminta jasa, yaitu pasien dan seterusnya. Tapi ada ajir. Ajir itu adalah orang yang memberikan jasanya, yaitu dokter, kemudian montir, dan seterusnya. Dalam konteks ijarah al-ain atau barang atau properti, itu ada musta'jirnya siapa? Itu penyewa. Kemudian mu'jirnya pemberi sewa. Kemudian ujrohnya adalah uang sewa. Nah, itu para pihak yang terlibat dalam sewa-menyewa. Konsep ijarah ini ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, kemudian dibahas oleh para imam madhab. Imam madhab yang empat, yang majoritas itu adalah imam madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, relatif tidak ada perbedaan dalam definisi ijarah. Jadi relatif hampir sama, tapi tingkat kedalaman definisinya berbeda-beda. Tapi tidak ada perbedaan dalam konteks secara umum, cuman kedalamannya saja yang berbeda. Misalkan dalam Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi disebutkan ijarah adalah akad terkait hak manfaat dengan kompensasi. Jadi kalau ada manfaat, kemudian manfaat itu bisa diberikan kepada orang lain, kemudian orang lain memberikan kompensasi, maka itulah ijarah. Itu definisi menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan bahwa ijarah itu adalah akad terkait manfaat suatu barang, sama, masih sama, manfaat suatu barang yang diinginkan. Jadi memang barangnya memang diinginkan oleh yang penyewa. Yang kedua, diketahui barangnya, jadi jelas. Objeknya jelas, diketahui. Yang ketiga, halal. Jadi harus betul-betul dilihat secara syariah apakah memang propertinya atau objek sewanya itu barang yang halal atau tidak. Kemudian dapat dijangkau oleh si penyewa dengan kompensasi yang diketahui oleh dua belah pihak. Jadi definisi menurut mazhab Syafi'i itu lebih spesifik, lebih jelas. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hambali, definisi ijarah adalah akad terkait perpindahan kepemilikan atas manfaat. Nah, ini lebih spesifik lagi. Karena manfaat pertama itu dimiliki oleh si pemberi sewa, kemudian itu berpindah manfaatnya menjadi ke penyewa. Jadi ada perpindahan kepemilikan atas manfaat. Jadi bukan atas status hukumnya atau kepemilikan secara kepemilikan hukumnya, bukan. Tapi kepemilikan manfaatnya saja yang pindah dari pemberi sewa kepada penyewa atas objek barang tertentu yang halal. Jadi harus jelas bahwa barangnya harus halal dalam suatu periode tertentu. Nah, jadi disebut di dalam mazhab Hambali dan Maliki yang lebih spesifik adalah disebutkan periodenya. Sebulan, 6 bulan, setahun, 5 tahun, berapa, disebutkan dalam periode tertentu dengan kompensasi. Jadi definisinya hampir sama, hanya tingkat lebih detail. Yang lebih detail lagi adalah mazhab dalam Malik, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, tentang ijarah ini dibahas dalam kisah Nabi Musa. Jadi dalam kisah Nabi Musa disebutkan suatu hari Nabi Musa
berada di kota Memphis. Kemudian di situ ada orang dua orang bertikai antara Bani Israel dengan kaumnya Fir'aun. Kemudian si Bani Israel meminta pertolongan kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menolong kaumnya yaitu Bani Israel. Kemudian dia tinju kaumnya Fir'aun dan meninggal. Jadi karena memang Nabi Musa ini kuat sekali, jadi sekali pukul langsung meninggal. Kemudian Nabi Musa mendapat kabar kalau Fir'aun mengejar dia. Sehingga Nabi Musa minta petunjuk agar diberikan jalan keluar dari kejaran Fir'aun dan pasukannya. Dan dia pergi ke daerah Madian. Di daerah Madian ada segerombolan orang lagi mengambil air di sebuah sumur. Kemudian di situ di luar kerumunan para laki-laki yang mengambil air itu ada dua orang wanita dari kejauhan menunggu. Dan Nabi waktu itu belum menjadi Nabi Musa. Musa mendatangi kedua orang wanita itu. Kemudian dia membantu kedua wanita itu mengambilkan airnya. Nah, ini yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 26 dan 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat ihdahuma ya abatistajirhu inna khairah manistajartal qawil amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Nah, dalam konteks ini si kedua wanita anaknya Nabi Syu'aib itu meminta kepada ayahnya untuk mempekerjakan. Ya abatis tajirhu. Wahai ayahku, pekerjakanlah ia, yaitu Musa. Inna khairah manis tajerta. Sesungguhnya yang paling baik sebagai pekerja, al-kawiyul amin. Orang yang kuat dan dapat dipercaya. Nabi Musa terkenal kuat dan Nabi Musa juga jujur. Nah, jadi dalam konteks ini, anaknya Nabi Syu'aib meminta agar menjadikan Musa sebagai pekerja. Nah, di situ dalam konteks ini al-ijarah, sebagai al-ijarah al-amal. Dilanjutkan dalam ayat 27, qala inni uridu an unkihakah ihdabnataya hataini ala antakjuruni thamaniyah hijajin. Fa'in atmamtah asyon famin indik. Wa ma uridu an asyukku alaika satajiduni insyaallahu minas salihin. Kemudian dikatakan oleh Nabi Syu'aib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini atas dasar kamu bekerja selama 8 tahun. Dan jika kamu cukupkan menjadi 10 tahun, maka itu adalah kebaikan bagimu dan kamu tidak akan diberatkan. Dan kamu insya Allah mendapatiku termasuk orang-orang yang baik. Jadi kemudian Nabi Musa diangkat sebagai pekerjanya Nabi Syu'aib. Selama 8 tahun, kemudian ditambahkan menjadi 10 tahun. Nah, itulah kisah tentang bagaimana Nabi Syu'aib menjadikan Musa sebagai pekerja. Kemudian setelah 10 tahun, dinikahkanlah anaknya, kemudian pergi, kemudian berikutnya Nabi Musa akan diangkat sebagai Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu salah satu kisah tentang ijarah dalam Al-Quran. Yang kedua, dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahunna. Ujurahunna di situ adalah upah. Di situ adalah ujrah. Yaitu disebutkan jika mereka menyusui anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Jadi jika dalam kisah ini seorang ibu yang telah berpisah talak dengan suaminya, kemudian dia masih menyusui anaknya, maka si suami berkewajiban memberikan upah, memberikan ujroh atas menyusui anak-anaknya itu. Nah, jadi di sini disebutkan dua ayat terkait dengan ijarah dalam Al-Quran. Dalam hadis banyak sekali disebutkan tentang ijarah ini. Misalkan hadis riwayat Ibnu Majah, "Utul ajir ujrahu qabla ayyajifa araquhu." Yaitu berikanlah pekerja upahnya sebelum kering keringatnya.
Jadi kalau memiliki pekerja, maka kata Rasulullah, bayar upahnya, bayar ujrohnya sebelum kering keringatnya. U'tul ajir ajrohu qabla ayajiffa araquh. Bayarlah upah sebelum kering keringatnya. Di hadis yang lain disebutkan, manista'jarah ujiran fal yu'limhu ujrohu. Hadis riwayat Ibnu Majah, barang siapa mempekerjakan pekerja, maka beritahukanlah upahnya. Jadi kalau mempekerjakan pekerja, maka harus diberitahu berapa upahnya. Sejam berapa, kalau bekerja sehari berapa, berapa ratus ribu dan seterusnya. Jadi harus ada kesepakatan, harus ada pemberitahuan tentang berapa upah yang akan diberikan. Di hadis riwayat Bukhari disebutkan, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, Allah berfirman, ada tiga jenis manusia di mana aku adalah musuh mereka di hari kiamat. Pertama, orang yang membuat komitmen akan memberi atas namaku, bersumpah dengan namaku, kemudian ia tidak memenuhinya. Yang kedua, orang yang menjual seorang manusia bebas bukan budak lalu memakan uangnya. Yang ketiga, orang yang menyewa seseorang upahan dan mempekerjakan dengan penuh tetapi tidak membayar upahnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi disebutkan bahwa mempekerjakan seorang pekerja kemudian tidak membayar upahnya itu termasuk yang akan menyebabkan orang itu dimusuhi oleh Allah di hari kiamat kelak. Nah, itu ayat Al-Quran, hadis-hadis tentang al-ijarah. Kemudian tadi pendapat Imam Mazhab, empat Imam Mazhab terkait definisi ijarah. Kalau kita kembalikan kepada rukun akad, maka dalam ijarah itu rukunnya ada tiga. Yang pertama adalah aqidan, para pihaknya. Para pihaknya yaitu siapa? Pemberi sewa dan penyewa, jadi dua pihak. Yang kedua, silah, ada akadnya, ada ijab dan kabul. Yang ketiga, ada objeknya, ada mahalul akad, yaitu misalkan objeknya apa? Objeknya rumah, kendaraan, atau apa yang menjadi objek sewa. Dalam syarat akad, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas, bahwa para pihaknya harus memenuhi akal, memenuhi syarat, yaitu akil, berakal, baligh, kemudian sudah mencapai usia baligh, kemudian dalam keadaan sadar, dan sudah dewasa, bisa membedakan. Dan dia juga pintar membedakan uang. Nah, dalam konteks sirah, kita sudah pernah bahas juga bahwa ijab dan qabul. Ijab adalah orang yang pertama kali menyatakan niatnya untuk menyewakan, untuk menyatakan penawaran, qabul pihak yang menerima pernyataan pihak pertama. Sirah ini bisa berupa lisan, bisa tulisan, bisa juga tindakan. Nah, dalam konteks sekarang, sewa itu bisa berlaku ketemu langsung, bisa juga dalam konteks platform. Karena sekarang kan sewa-menyewa bisa terjadi dalam media platform. Misalkan kita mau nyewa kendaraan, itu bisa menggunakan internet, kemudian kita masuk ke platform tertentu, kemudian kita bisa melakukan sewa. Kita melakukan, misalkan melakukan perjalanan ke luar negeri, kemudian kita mau booking hotel, kita mau booking penginapan, kita sudah bisa melakukan platform juga dengan menggunakan beberapa jenis platform-platform yang bisa digunakan. Nah, itu ijab kabulnya bisa terjadi dalam bentuk lisan, bisa tulisan, bisa juga tindakan. Dan harus dalam majelis al-akad. Majelis al-akad. Majelis akadnya tergantung. Kalau kita ketemu, itu majelisnya. Kalau kita ketemu di platform, maka majelisnya dalam platform tersebut. Nah, objek akadnya ada dua. Yang pertama adalah manfaatnya apa? Manfaatnya, manfaat dari barangnya itu harus dapat digunakan. Kemudian harus memiliki nilai. Tadi yang disyaratkan oleh Imam Syafi'i, memiliki nilai, kemudian halal,
kemudian bisa digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kompensasinya. Jadi ada iwat namanya, ada trade-off. Kalau ada kompensasinya, maka ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, juga ada kompensasinya. Karena ini adalah akad tijarah, akad bisnis. Bukan akad sosial. Nah, ketentuan dalam ijarah, ini yang harus menjadi perhatian kita semua, agar kita tidak keluar dari koridor syariah. Misalkan, pemberi sewa itu merupakan pemilik objek sewa, itu yang pertama. Atau agen dari pemilik. Atau orang yang dikuasakan oleh pemilik. Jadi bisa pemiliknya langsung, bisa melalui agen, bisa juga melalui orang yang dikuasakan. Syarat ketentuan serta jumlah kompensasi itu wajib diketahui oleh kedua belah pihak. Jadi tidak ada goror, tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi sewanya berapa? Itu harus jelas. Berapa lama? Satu jam? Sehari? Satu bulan? Setahun? Itu berapa? Harus jelas. Dalam hal jasa sewa, wajib diketahui batasan-batasannya. Jadi misalkan menyewakan rumah, ukurannya berapa rumahnya? Berapa kamar? Kemudian manfaatnya apa saja? Yang dimiliki di situ spesifikasinya apa saja? Itu harus dijelaskan. Agar terhindar dari salah paham. Berikutnya, periode sewa harus jelas, harus fix. Jasa sewanya juga harus dijelaskan. Kemudian manfaat sewa, manfaat objek sewa harus disampaikan juga. Jadi manfaatnya apa? Apa benefit yang didapat oleh penyewa ketika dia menyewakan, ketika dia melakukan transaksi sewa. Pemilik objek sewa dapat memutuskan akad sewa. Jadi pemilik sewa itu boleh memutuskan akad sewa manakala. Nah, ada ketentuannya. Jika si penyewa berniat merusak objek sewa. Jadi kalau ada tindakan yang menyebabkan kerusakan, maka penyewa, pemberi sewa boleh memutuskan secara sepihak, karena itu melanggar kesepakatan. Karena si penyewa tidak boleh memiliki niatan, apalagi tindakan untuk merusak dari objek sewa tersebut, karena si penyewa hanya boleh mengambil manfaatnya saja, dia tidak menguasai secara kepemilikan, tapi dia hanya menguasai kepemilikan atas manfaat. Jadi dia tidak boleh merusak. Kalau merusak, maka si pemilik objek sewa boleh memutuskan secara sepihak. Objek sewa merupakan amanah yang harus dijaga oleh si penyewa. Akad ijarah ini hanya efektif ketika si penyewa sudah menerima objeknya. Jadi kalau masih belum menerima objek sewa, maka ijarahnya belum efektif. Nah, itu ketentuan-ketentuan tentang ijarah. Kemudian, ijarah ini ada dua tadi kita sebutkan. Ijarah al-ain dan ijarah al-amal. Al-ain manakala ada objek barangnya, al-amal manakala hanya terkait dengan jasanya. Mekanisme ijarah ada dua. Ada ijarah biasa, ada ijarah muntahya bitamlik. Ijarah biasa berarti purely sewa, kita murni sewa. Jadi misalkan kita mau pergi ke suatu kota, kemudian kita menyewa kendaraan, itu adalah ijarah al-ain. Tapi ijarah itu bisa juga ijarah muntahya bitamlik. Sewa selama periode tertentu, di mana di akhir periode kita pengen memiliki objek sewa itu. Nah, itu adalah ijarah muntahya bitamlik. Ijarah muntahya bitamlik ada dua. Yang pertama melalui hibah. Jadi ijarah dulu, sewa. Kita nyewa kendaraan selama 3 tahun. Kemudian setelah 3 tahun kita berjanji untuk membeli atau pengen memiliki, maka kita ada wa'ad atau janji untuk memiliki objek itu. Di akhir periode, si pemilik objek itu bisa memberikan kepada si penyewa. Setelah 3 tahun ada akad pemberian.
Itu yang pertama. Yang kedua, ijarah mutah bitamlik itu bisa melalui akad jual beli atau ijarah thumma al bai. Disewa dulu selama periode tertentu 3 tahun, kemudian pada akhir periode 3 tahun terjadi jual beli. Nah, ijarah mutah bitamlik ini terutama didukung oleh mazhab Hambali dan mazhab Hanafi, yaitu ulama yang saya mendukung di sini adalah Al-Harithi. Nah, terkait dengan wa'ad atau janji itu juga didukung oleh Imam mazhab Maliki bahwa janji itu harus mengikat. Jadi ketika kita janji bahwa selama 3 tahun kita akan sewa, nanti setelah 3 tahun kita akan beli, maka itu menurut mazhab Maliki itu adalah mengikat untuk dilakukan. Nah, itu adalah modus operandinya atau mekanisme ijarah. Ada ijarah biasa, ada ijarah muntahya bitamlik, sewa yang berakhir dengan kepemilikan. Kalau dalam kerangka hukum di Indonesia, ijarah ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 9 tahun 2000 tentang ijarah, Fatwa nomor 27 tahun 2002 tentang ijarah muntahya bitamlik, kemudian Fatwa nomor 56 tahun 2007 tentang ujrah, review ujrah. Saya kasih contoh sebelum penutup, saya cerita sedikit tentang case study, tentang beberapa studi kasus ijarah yang agak complicated. Contohnya misalkan transaksi ijarah ini sudah berlaku dalam konteks pasar modal di Indonesia, yaitu sukuk. Sukuk ini adalah obligasi syariah. Sukuk merupakan sertifikat yang memiliki nilai mewakili kepemilikan atas barang atau jasa atau kegiatan investasi tertentu. Nah, ini umat Islam perlu lebih mengoptimalkan lagi instrumen-instrumen syariah, karena selama ini yang banyak memanfaatkan instrumen syariah ini baru negara dan beberapa swasta. Contohnya, pemerintah Indonesia sejak tahun 2008 itu sudah mengeluarkan sukuk banyak sekali. Dan mungkin kita tanpa sadar, kita tidak banyak yang sadar bahwa itu adalah sukuk ijarah. Contohnya, pemerintah itu sudah mengeluarkan mulai zaman 2008 lah. Jadi sudah 10 tahun. Jadi bukan baru-baru ini aja. Pertama adalah sukuk ijarah al-hadamat. Ijarah al-hadamat itu sebenarnya sama dengan ijarah al-amal, yaitu jasa. Pemerintah atas jasanya mengurusi haji, nah kemudian dapat fee dari haji itu yang kemudian di-share kepada investor. Itu contohnya, itu sukuk al-hadamat, ijarah al-hadamat. Yang kedua, ijarah sale and leaseback. Itu pemerintah memiliki aset-aset ini yang kemudian kepemilikan manfaatnya diserahkan kepada investor. Nah, kemudian investor mendapatkan manfaat ujroh atas aset-aset tersebut. Yang ketiga adalah ijarah milkiyah al-mawjudah al-maw'ud bistijarik atau ijarah mawsufah fi zimmah. Itu terkait proyek-proyek. Jadi proyek-proyek selama ini banyak menggunakan ijarah, proyek-proyek pemerintahan. Nah, ini biar aware saja umat Islam bahwa sebenarnya ijarah ini sudah banyak dipakai oleh pemerintah dalam konteks sukuk. Dan banyak umat Islam yang sudah membeli sukuk. Kalau swasta, saya mau munculkan ada case study tahun 2004 itu Matahari Department Store. Itu mengeluarkan sukuk ijarah. Waktu itu dia berhasil mengumpulkan 100 miliar. Yang dijadikan underlyingnya adalah Cilandak Town Square, Citos. Jadi waktu itu durasi sukuknya 5 tahun, dari tahun 2004 sampai 2009. Kemudian tenan-tenan yang menyewa itu menjadi sumber sewanya. Dan itu yang dibayarkan kepada investor. Nah, maksud saya adalah bahwa ijarah ini, instrumen sukuk ini seharusnya bisa dioptimalkan oleh umat Islam, oleh rakyat Indonesia.
Jadi bukan hanya korporasi besar, bukan hanya negara, tapi seharusnya umat Islam itu bisa mewujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang profitable, yang profesional, sehingga skema-skema syariah ini bisa mendorong umat Islam untuk maju. Agar umat Islam tidak terpinggirkan, agar instrumen-instrumen ini bisa membuat kita terbebas dari kemiskinan, kemudian ekonomi umat ini dikuasai dan dinikmati oleh umat Islam juga. Misalkan menggunakan sukuk wakaf. Sampai saat ini belum ada. Yang ada adalah sukuk link wakaf. Artinya wakafnya itu hanya untuk membeli sukuk. Artinya apa? Umat Islam mewakafkan, kemudian dia membeli sukuk. Sukuk yang punya siapa? Bisa macam-macam, bisa pemerintah, bisa korporasi. Jadi hal ini bukannya tidak baik, itu bagus aja, tapi akan lebih baik lagi kalau yang menerbitkan sukuk itu adalah elemen-elemen kekuatan masyarakat. Jadi misalkan badan usaha milik desa dibangun, kemudian dibesarkan, kemudian mereka menerbitkan sukuk. Jadi ini konteks syariah itu akan lebih bagus lagi jika kemudian umat Islam yang menjadi pelaku aktif, bukan sebagai pelaku pasif. Selama ini pelaku ada dua, tentu saja ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, ini yang mungkin menjadi agenda kedepannya, menjadi PR kedepannya, bagaimana agar literasi atau kesadaran umat Islam terkait syariah itu lebih aktif lagi, sehingga kekuatan masyarakat, rakyat, umat itu lebih aktif menjadi pemilik dari instrumen-instrumen itu, bukan semata-mata menjadi objek atau menjadi investor secara retail terhadap instrumen itu. Mungkin itu terkait dengan ijarah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada saran, masukan, atau pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.